Curusado yang paling sempurna. Paling sedih. Aku mengarung gawe. Pak Sudir malah dereng yoso. Kanca-kanca Sigit Channel niki kula sowan teng gundang kaliyan Pak Sudir. Jurusan dubus teh. Logone plus titik. Itu karo jurusan dhewe sing sebar iku mbedane Pak Gini. Sing iki kan salah blak sing rayo ronggo iki. Ya nemu kesabate. Terlalu kecilik ora mepat. Kulo nggih mendang sing riyen. Berarti kan ternyata salah kekamban kan kok ojo wagu. Aku kae sing Pak Purbo. Oh, ya Pak Purbo. Eh sing gawe sing gogen terus Pak Purbo iki. Oh. Mas Purbo suwun nanti. Dan ini sing jurusan itu pun diperbarui, pun disempurnakan. Wajah wis dijuke. Cara wongmu ya wis wis apa wis bagus ya. Lamben, lamben. Niki sing apa Pak? Durunge ning sing niki wayang pertama Pak, jurusan do yang paling sempurna. Paling sedih. Aku mengarung gawe. Pak Sudir malah dereng yoso. Ini kok Rian gak dari di plus titik itu wonten sejarah ya Pak Rian? Karena itu buta dia, SD malah. Oh, aku tidak kasih plus. Berarti tahun 2 plus titik ini gue plus rian ya pas SD Pak gitu kan. SD SMP plus. Oh. Pasti. Anak nganggo titik ya. Anak Kyai Surawi. Oh, sing plus titik no Kyai Surawi Kudoro Kyai Surawi niku. Wis pake kan iki. Mas yang pakai enggak sing ngerti ini kan. Kalau kalau sing ngerti kan ketika jare nang nggih titik. Nggih. Dikira Pak Sudir podo. Plus kalih T. Niki plus. Oh kalih nganu. Titik ini bubuk kan ya. Bubuk manis. Berarti ide ini pun sing plus rian pas tesih SD. Itu kita SD kelas telu bisa nata. Berarti rian asal wangsit nopo-nopo kata Pak Gih. Asal plus nih ide. Iya, ternyata barang kita boleh ini ketemu nih ya. Ya enak maksudnya. Oh, kan. Nah, bubuk manusia, karte lah. Ya ape, ya lupa sih semu. Iya. Tapi sih sih lah manis sih lah. Jadi wayangnya bentekano tuwek nu wayangnya tetep aja semu tetep ape. Popo. Nek teh ini ku tahun biru. Nek teh ini anaknya Bratasena. Oh Pak Mul pertama teh Bratasena ya. Neng pun anu, wes omah omah wale. Wes omah kayu. Omah kayu. Kayu laci. Itu sih wayang lawas tatan Pak Mul terus sangkem. Kotel. Nek Pak Mbah Muhdi Pak Nah niku nggih. Nah aku wis ya nek isa natap tak tandani. Iki wayange ijik wayang elek-elek campur wayang elek dadi wis sing tak tahu iki. Dadi iso tak itu. Memang bisa SMP. Katane muni SMP. Heeh. Kotel tak gundek ketemu. Ijik nganggo. Tatan SMP. Tatan SMP apik kotel ini. Lawas. Aku jejel kok gini, gak boleh. Jejel tau? Jejel Mas Renoman. Mas Dari? Mas Melayaki. Ini jenisnya gawainnya Mas Mel lah. Jejel Mas Renoman, jejel kok ngawi. Terus jejel ini gini, tak boleh ketemu, tak kukun. Sejarah ya Pak? Tak kukun ini aku.
Jika tangguh saya ini kita tahu SMP ya. Jarangnya. Ini besok api. Tatanya sekolah tatanya ngumpul kan. Ini pun wayang lawas Joro Sando ini berarti malah dereng anu Pak nggih, dereng. Iya. Iki permasalahan Mas. Apa ya? Penemuan. Mari digoleki ning keraton Yogyo ra enak, Solo ra enak. Terus buku gambar-gambar buku yo ora enak. Menawi sing klatenar rene wonten sing agem tugu wasesa napa niku Pak. Sedelak cicit wayang silian kabeh. Wayang silian. Terus mengko tanggro. Rajamala sisilian kabeh mrene iki supaya wayang metu jedul wong ngarani Joro Sando. Ben ngono kan. Dadi kula kumpulan saka bentuk wayang opo-opo enek. Mesti berbeda. Kumpulan Rajamala enek. Oh nggih. Terus sandangane Dasa Muka. Sandangane Dasa Muka wayange Rajamala. Terus gedene satu gua sisa. Klamben iki nggih nutupi awake sing selewah niku ya. Kang iki kang nek sing go mateni bapake kae. Mateni Biodrata kae. Enten namine khusus mboten Mbak pedang iki. Nek apa jenenge ra enak. Biasa pedangnya nyanyi Joro lho. Ini pedang molek nyanyi Joro. Mula tunggu beri aksesorisnya dan pedang. Ini si nganggu pedang ini mung Joro Sando karo Boko. Prabu Boko? Pedang. Ya kita zaman Murwokolo kalau harus mangan menungso lah tetep dibeli sih nih mas, domo lah.